Halo, assalamualaikum kawan-kawan semua. Pagi ni Kak Nam nak sharekan nak buat pola pola baju peplum ya. Bukan peplum, baby doll ya. Baby doll yang lebih kurang dia punya ombak dia macam ni ya. Tengok dia. Ya macam ni ya. Sekarang hari ni Kak Nan nak buat pola ya, untuk nak sharekan dengan kawan-kawan ya. Mana yang biasa mengikuti channel video channel Kak Nap dan Bunga, boleh like ya, boleh like, boleh share. Kalau ada apa yang tak faham, boleh komen dengan Kak Nap. Okey, sekarang kita sama-sama sekarang Kak Nap nak mula buat ya. Kak Nap akan buat biasa ikut ukuran yang selalu Kak Nap buat lah ya. Bahu biasanya 15 setengah. Buka leher 3 inci ya. Biasa kita turun ke bawah 1 inci. Ikut ukuran masing-masing ya. Turun sini 7 inci 3 suku untuk kita dapatkan ukuran dada ya. Kak Nap akan buat ukuran patung Kak Nap ya. Kak Nap buat sini ukuran patung tu dada dia 34. Kak Nap buat 36 ataupun 37 ya. Penambahan 3 inci ya. Sekarang labu dia Kak Nap buat 27 ya. 27 kita garis ini. Punggung tak perlu, kita cuma just tambah kembang saja ya. Kemudian kita naikkan sini 1 inci ya. Okey, sekarang ini ukuran pola asas ya. Sini kita turun setengah inci ya. Setengah inci belakang, setengah inci. Kita akan turun dekat sini. Selalunya bahu ke dada biasanya ada yang 10, ada yang 9, ada 9.5. Kita akan turun bahu ke dada lebih kurang dalam 9.5. Kita akan lebihkan 1 inci daripada payudara ya. Sekarang kita garis dekat sini ya. Okey. Untuk kita bengkokkan dia ya. Kita turun. Kita turun 1 inci setengah ya. 1 inci setengah daripada garis kita ya. Sini ya. Kita akan turun 10 inci setengah. Okey. Sekarang bahagian bahu ni kita akan masukkan suku inci ya. Suku saja ya. Okey. Dapatkan baju tu potongan dia lebih menarik ya. Sekarang kita nak potong pola ni ya. Kita potong pola ni dulu. Tengok tu, nampak kan? Tu cara dia turun ya. 1 inci setengah ya. 1 inci setengah. Sini naik ke atas ya. Sini sampai sini 10 inci setengah ya. Okey. Di bawah kita kembang biasa saja. Sekarang kita tengok ya, akan nak potong pola ni ya.
Sekejap. Saya nak tunjuk sikit kerana akan masuk sini ya. Lupa ya. Lepas kita dah luruskan macam ni, kita akan roundkan sikit ya. Roundkan sikit untuk bagi dia shape sikit ya. Okey. Ha, lupa. Selalu lupa. Okey. Ha. Yang ni kita tak pakai ya. Sekarang kita potong. Kita potong ikut yang ni ya. Ha. Sekarang kita potong yang ni ya. Kita pisahkan. Ketepikan ini. Sekarang kita ambil bahagian depan ya. Senanglah kita buat sekeping-sekeping kan. Depan buat depan belakang. Kita potong sama. Mana yang biasa mengikuti channel Kak Nap dan Bunga, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Sekarang ini bahagian belakang ya. Bahagian belakang kita akan masuk sikit lagi ya. Tadi bahagian belakang kita masuk sikit. Bahagian depan ni kita masuk lagi setengah inci ya. Macam tu. Okey. Kita selalu masuk 3 suku. Belakang kita dah masuk suku inci. Sekarang kita turun leher 3 inci setengah ya. Leher depan ya. 3 inci setengah ya. Okey. Sekarang kita potong yang ni dulu. Sekarang tembok ni kita simpan untuk kita ambil lapik leher dia ya. Kita nak tunjuk ambil lapik leher dia. Sekarang yang ni kita ketepikan. Kita akan ambil bahagian peplum dia ya. Peplum yang bawah ya. Waktu kita nak ambil, nak potong kain. Waktu kita nak potong kain, kita akan buat kain tu macam ni ya. Ambil sudut kain ya. Sudut kain ni. Bagaimana kita lipat macam lipatan tudung bawal. Okay. Sekarang kita ambil pola ni. Kita ambil pola ni, kita nak buat dia punya peplum bawah ya. Selalu Kak Nap akan buat macam ni kan. Selalu Kak Nap akan potong macam ni kan. Bulat kan. Hari ni Kak Nap tak akan potong bulat. Kita ubah ya. Kita ubah, kita akan potong secara cara tajam ya. Macam tu. Sekarang kita letak pola ni sini. Letak pula di sini, kita samakan. Kita potong sini dulu. Kita letak pula kita sini. Kita tanda. Sini. Duduk situ ya.
Macam tu. Sekarang kita ukur ni. Kita ukur bahagian atas ni ya. Kita ukur. Sekarang ni ada lebih kurang dalam 9 inci 3 suku ya. 9 inci 3 suku. 9 inci 3 suku. Dia akan pergi dekat sini ya. Okey. Dia akan pergi dekat situ. Kita akan tolak ni ya. Kita akan tolak lebih kurang dalam setengah inci ya. Tolak setengah inci kiri kanan. Dia dah jadi satu inci ya. Sebab waktu kita potong kain ini, bila kain serong, dia akan jadi kembang ya. Kain tu akan jadi kembang ya. Nanti susah untuk kita nak cantum ya. Kan kita buat letak macam ni. Kita akan kita akan ikut ni. Kita ketepikan yang ini ya. Kita potong sama-sama ya. Okey. Ini bahagian hadapannya. Tengok ya, bila kita potong dia jadi macam ini ya. Nanti bila kita dah lipat dia akan jadi macam tu. Kita punya pattern itu kan dia akan jadi macam tu ya. Kertas kan susah kita nak bentuk ya. Sekarang kita nak ambil bahagian belakang tu. Bahagian belakang kita akan ambil labuh sikit ya. Daripada bahagian hadapan. Kita ambil ni pelayang ni. Kita ambil pelayang ni. Sekarang kita akan turunkan bahagian belakang ya sebanyak 4 inci ya. 4 inci. Turun ke belakang. Okay. Sekarang kita ikut ni. Kita pakai yang ni. Kan kita potong dulu. Bahagian belakang ya, belah belakang labuh dia, jarak dia ya. Okey, sekarang pola yang ni kita dah tak pakai. Nanti kita baju tu nanti dia akan jadi macam ni ya.
bila dia dah, bila kita dah cantum dia. Kita dah cantum dia, kita dia akan jadi macam ni ya. Dia punya ketuk dia. Dia akan jadi macam ni. Kita tuang sebab ni kertas ya. Kita kertas kita tak boleh nak bentuk dia. Nanti dia akan jadi macam ni. Ya, macam ni jadi ni belah belakang ya. Ya kita dah cantum dia dan memang menarik ya. Ini bahagian belakang dan ini bahagian hadapan. Hadapan dia akan pendek sikit. Pendek pun tak pendek lah kan. Labuh 27 inci ya. Labuh 20 inci dia, kalau orang tak berapa nak tinggi, dia rasa okey lah labuh tu. Lebih kurang macam tu ya. Sebab ini kertas ya. Kertas tak sama dengan kain. Ini bahagian hadapan ya. Sekarang kita nak ambil dia punya lapik leher. Lapik leher kita akan ambil macam ni ya. Kak nak ajar cara yang mudah ya. Macam biasa kalau kak nak dah tunjuk pun kan. Tapi ini tu kak nak tunjuk lagi ya. Kita ambil ni. Kita ambil lapik leher ni. Kita dah tanda, kita naik sampai betul-betul dekat sini, kita naik ke atas. Tak kira 2 inci setengah ke 3 inci ke, tak kira ya. Kita naik macam tu. Dia akan jadi macam tu ya. Kita potong macam ni. Ini akan nak buat ni, dia tak ada lebih penjahit ya. Ingat tu ya. Setiap yang baju yang potong ni tak ada lebih penjahit. Kita kena lebihkan ya. Kita kena lebihkan untuk penjahit ya. Okay. Sini kita potong sini. Kita ambil kertas lapik macam tu ya. Kemudian kita tanda dekat sini. Okay. Waktu kita mencantum lapik, kita akan mula pada mana selalu kan nak tunjuk. Pada hadapan ya. Pada sini. Di baju pun kita, nanti bila kita potong kita tanda macam ni. Baju peplum ni, kita ambil baju baby doll ni, belakang kita boleh buh butang atau letak zip pendek. Dia akan datang macam ni. Kita akan jahit pada mula pada sini ya. Kita mula pada sini, kita jahit sampai terus akan bertemu sampai di sini. Ni semua tak ada lebih penjahit ya. Bila waktu kita potong, kita lebihkan untuk penjahit ya. Lengan setengah inci, belah sini pun setengah inci pun boleh, tiga suku pun boleh ya. Dia akan mesti sampai pada kepala bahu ya. Sini. Dia akan jadi macam tu. Bila kita dah sampai ke penyambung. Ke ujung jahitan baju tu. Kalau berlebih kita buang. Kita ambil setakat. Kita jahit sampai setakat yang mana dia sampai ya. Yang lebih kita buang. Mula pada sini ya. Lepas mula pada sini kita mula pada sini pula. Habis kita sampai sini, kita ikut ukuran ni, kita mula pada belakang. Kita mula pada belakang, membawa keturun ke sini. Okey. Sekarang, yang ni semua dah settle. Rasa-rasanya lengan tak payah tunjuk ya. Kak Nap dah buat selalu pola lengan ya. Ini Kak Nap tunjuk badan saja ya. Baby doll. Baby doll yang dan belakang dia labu, depan dia pendek ya. Okey. Sekarang cukup setakat ni. Kak nak tunjuk cara buat pola baby doll ya. Mana yang biasa mengikuti channel Kak Nap dan Bunga. Okey, boleh teruskan. Banyak yang Kak Nap dah tunjukkan dekat dalam Kak Nap punya channel ya.
Kak Nap ucap terima kasih yang mana selalu menolong Kak Nap dan selalu subscribe untuk Kak Nap ya. Okey. Cukup setakat ni. Baby doll ya. Bola baby doll. Ni. Okey.